tahan kantong lo. Siapa? Yang penting, oh iya. Enggak ada handphone. Lu kali, lu kali. Udah lu bawa pulang deh. Tapi ini gue heran, jiginya 10 juga. 300 ribu. Oke, di sini gue lagi sama siapa namanya mas? John. John. Enggak. Belum dihitung, oke. Okay. Panca, oke. Okay. Panca Atis. Terus? Biasa dipanggil Nengok. Si Aji. Udah, enggak belum dihitung. Oke, okay. Gue namanya Bu. Bentar, kok ngomong hitung-hitungan apa nih? Maksudnya? Iya, gitu. Nanti gue kasih tau. Oh, iya. Belum. Okay. Nama gue Bu, oke, okay, gue magician. Kalau lo? Gue pesuruh. Lo pesulap, gue pesuruh. Si Bang. Lu curang ngasih gue dia nih, tau mulu gak anjir? Oke, di sini kita lagi ada di Comedy Central. Nama acaranya adalah Magician versus Stand Up Comedian. Komedi. Oke. Jadi permainannya cukup mudah. Lu sebagai komedian, lu ngelemparin jokes, gue gak boleh ketawa. Oh gitu? Iya gitu. Gue gak boleh ketawa, gue gak boleh berekspresi. Begitu juga sebaliknya. Karena gue magician, gue akan main sulap sama lu. Lu gak boleh ketawa, lu gak boleh berekspresi atau bereaksi apapun. Kaget, bengong, salto, koprol, gak boleh. Wah, kalau lu gak ketawa, lu gak bayar gue ntar. Yang bayar, itu gue. Dan gue. Gitu. Gitu. Jelas ya? Pokoknya iya, jelas. Ya. Jadi maksudnya kalau lu misalnya main sulap, gue biasa-biasa aja. Iya, lu gak boleh bereaksi. Salto, gak kalo boleh. Kalau mau bereaksi, lu kalah. Ditumping, nanti ada jurinya. Mana ada? Ini semua dewan juri gitu. Oke, kalau lu ngelawak, gua ketawa, dihitung juga kalah. Lu menang berarti gitu. Oh, siap. Di sini kita ada 3 ronde, masing-masing 3 ronde. Heeh. 3 jokes, 3 trik. Nih, bentar, tinju apa gimana nih? Bukan, komedi sama pesulap. Oh iya, oke. Oke. Kita mulai? Mau besok atau sekarang? Sekarang. Sekarang. Berarti mulai sekarang tidak boleh bereaksi. Siap. Oke. Lu juga jangan terlalu banyak lawak, nanti gua ketawa mulu. Oke, okay, kita mulai. 3, 2, 1. Siapa duluan yang mulai? Boleh lu dulu. Oke, okay, kita sweet. Oke, okay, duluan yang mulai. Emang gue juga akhirnya. Ya jadi, gue tuh kalau sama magician nih sama pesulap, gue selalu inget benda-benda yang suka dipegang pesulap. Pesulap tuh paling sering megang tuh dompet. Ada tuh dompetnya kalau gue, cus, keluar api. Kenapa dompet? Banyak pesulap tuh suka gue lihat kalau buka dompet keluar api ya kan. Oke. Tadi pagi gue nemu dompet isinya 500 ribu. Di situ ada kartu nama gue, ada KTP gue. Iya nggak? Terus iya jadi ini gue tahu ini belum lucunya tapi gue udah lucu. Nah maksud gue itu gue tuh karena keinget, karena pesulap suka megang dompet. Ini jangan-jangan dompetnya pesulap. Tapi begitu gue buka sih emang gak keluar api ya. Emang dompet gue. Nah, itu gue seneng. Nah, duitnya gue ambil. Ini duitnya gue kantongin. Tapi gue boleh dong mainin. Maaf ya, tadi kan lo pesulap. Okay. Gue pesuruh. Okay. Kalau salah-salah dikit gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Tapi ini boleh dong gue mainin sama duit ini. Okay. Ini juga bukan duit gue. Kalau dikasih sih enak, dipinjemin balikin lagi. Tapi ini duit berapa? 100 ribu. 100 ribu kan. Lo pasti pernah dengar penggandaan uang? Pernah kan? Sering gue kayak gitu. Sering dengar. Dan lo mau duit ini, gak usah banyak-banyak deh, gue kasih aja jadi 300 ribu, mau gak? Mau lah. Dari 100 ribu jadi 300 ribu, mau dong. Mau. Semua pasti mau nih. Mau. Dari 100 ribu bisa 300 ribu. Dan ini boleh lo bawa pulang. Oke. Okay. Oke ya, kalau jadi 300 ribu ya. Siap ya. Rumusnya cuma gampang, cuma konsentrasi mau fokus doang. Oke. Okay. Liatin duit gue ini. Oke. Okay. 100 ribu. Gue enak ngeliatin duit daripada ngeliatin lo. Iya, ini kan gambar pahlawan. Asli ya ini ya? Asli. Bukan duit palsu ya? Oke. Okay. Lihat semuanya ya yang ada di sini. Oke, okay. Dalam sekejap duit 100 ribu akan berubah jadi 300 ribu. Oke. Okay. Ingat, konsentrasi, fokus, jangan kedip. 1, 2, 3. 3 kali lipat dari 100 ribu, 300 ribu. Matematikanya di mana, coy? 3 kali lipat dari 100. Emosi gue. 1, 2, 3. 3 kali lipat kan? 300 ribu dong. Emang lo doang pesulap. Pesuruh juga bisa.
matematika lo tuh gimana? 3 kali lipat 1 2 3 itu kan gue lipat. 3 kali lipat. Pak, Bapak maaf nih ya. Ya maaf nih, ini 100.000. Bapak lipat bukan ada 3, Bapak. Kata-kata gue gimana? 3 kali lipat. Iya. 1 2 3. 3 kali lipat 300.000. Tuh. Karena enggak jadi 300.000 masuk kantong gue lagi. Kan janjinya gitu, kalau 300.000 ambil, tapi kalau enggak okay. Emosi gue lama-lama ya. Oke, oke, oke. Gue tuh selalu terngiang-ngiang benda-benda yang dipegang sama pesulap. Kenapa? Iya, termasuknya dompet, kan sering burung merpati, ya kan? Terus, nah ini gue punya TV di rumah. Nah, enggak ada hubungannya kan, burung merpati. Emang sengaja, emang enggak ada hubungannya. Tapi gue punya TV. Ntar lu, ini udah masuk kedua. Jok sebelumnya, jangan kita ganti-gantian. Oh ganti ya, wah gue serah. Iya, bener. Gue lupa sampe gue yang ngulon, soalnya gue gini nih prinsip gue. Gue ngomong lagi? Gue ngomong dibayar prinsip gue. Oh gitu, iya. Transfer. Kok gue? Iya, lu ngomong lagi. Oh iya, oke. Yaudah, sekarang. Tadi babak pertama ya lo ya, oke. Oke, gue ketawa lah, gue kalah. Gue dikasihnya yang... Oh no! Oke. Lu jangankan tang-tangan, obengan gitu. Lu mau ngasih tangan ke gua kan? Lu jangan ngelucu, okay, nanti okay. Gua ketawa di itu lagi ya? Ya? Ya gibran gua nih. Gua belaga diam deh. Oke, ya. Ini ada satu buah dek kartu. Ya. Tuing! Itu nanti bisa ada efek bunyinya. Sekarang ini. Jumlah kartu ada berapa tau? 3, 6, 3. 52, kelihatan matematika lo. Lo duit aja lo bilang kayak 3, 52. Di SD matematika udah diajarin kayak gini. Jadi dari SD kita diajarin untuk main judi. Oke, 52. 52. Sekarang gampangnya kayak gini. Gue dulu waktu dulu belajar, gimana caranya gue bisa nebak kartu orang. Ada mantranya. Mantranya namanya Humpampa. Jarang-jarang gue denger tuh mantra begitu, Humpampa. Ah, itu dia. Begini tuh Humpampa. Nah, exactly, hampir sama kayak gitu. Ini namanya Humpampa. Ya. Gue akan, setiap kali gue baca Humpampa, gue bisa tahu kartu yang lo lihat. Oke. Okay. Ah. Setiap kali, ini kan kartu banyak ya. Gue bisa tahu kartu yang lo lihat. Lihat mata gue gak akan ngeliat ke kartu, gue ngeliat ke arah lo terus. Ah, mentang-mentang pesulap bilangnya bisa. Memang bisa. Lihat, muka saya serius. Ini matanya ke lo, gue gak ngintip, gue hanya baca Humpampa. Lihat ya. Perhatikan, lo ngeliatin kartunya ya, gue akan ngeliat ke arah lo, gue gak akan ngeliat ke kartu, gue kesini terus, liat. Humpampa, liat. Humpampa, King Wajik, betul kartunya? Betul. Betul, sekali lagi, masih belum percaya mukanya, kita coba lagi, Humpampa, 3 skop. Betul. Betul kan? Lo pesulap ya? Pesulap, nah sekali lagi, muka lo masih agak kurang percaya, sekali lagi, Humpampa, 5 Wajik. Dilihat itu. Oh pantesan lo begini. Dikira gampang. Nih, tangan kiri lo mana? Sini, tangan kiri. Lo pegang, lo lakuin hal yang sama kayak gue baca Humpampa. Lo pegang atasnya gini, lo lakuin sama kayak gue. Tinggal ngomong Humpampa iya, begini dong. Iya, coba lo kasih lihat ke kamera depan lo nih. Ayo, lo lihat. Pasir. Pasir. Cemen. Cemen kan pasir. Humpampa, ayo kasih lihat. Ayo, coba. Iya. Ya. Humpampa siap ya. Lu curang. Nah. Lu curang. Kok curang? Giliran gue lu balik-balik tuh. Lu gimana caranya? Susah kan? Siapa bilang gampang? Iya kalau itunya enggak dibalik. Lu gua enggak ngebalikin megang lu. Tadi kan gua lagi kasih. Lagi nih. Boleh enggak? Lu iya nih lu pegang. Ini lagi, pegang. Lagi. Umpampa coba. Umpampa. Ayo sekali langsung nih ke kamera. Terus, ready ya? Ready langsung. Ready ya? 3 2 1. Humpa. Nah. Ini kartu cuma lo yang megang ya? Kalau orang lain gak bisa. Gak bisa, iya makanya. Ini termasuk ekspresi gak tuh kayak gitu? Gak ada ekspresi. Dia gak ada ekspresi, ini curang nih. Gue dikasih orang yang gak ada ekspresi. Waduh. Aduh, gue mau nanya deh, lo kalau putus sama cewek lo ekspresinya kayak gini juga? Ya biasa aja. Kalau lo ngeden gimana? Kenapa? Ngeden ekspresi lo gimana? Ya lo mau lihat, jangan lah. Ngapain iya. Ngeliat ekspresi? Gue kebayangin aja gitu. Oke, okay, ya udah jangan, aduh. Ya gue nggak tahu nih, ini bukan masalah. Jadi sekarang kiraan lu. Ya gue emang begitu orangnya. Oh, iya. Jangan nyalain gue dong. Oke. Okay, kan iya. Dari lahir di bawah. Sahabat lebih keras ya, Jisian. Oke. Nah ini,
gue mau cerita ke lu nih. Curhat nih gue nih. Oke. Okay, boleh enggak nih? Boleh, boleh. Bukan soal cinta. Oh, boleh, bagus. Okay. Jadi kan pesulap tuh sering tadi megang dompet, bulu merpati. Hmm. Nah, gue punya TV di rumah. Mm-hmm. Tapi TV gue gak perlu disulap. Dari yang ukurannya 40 inch jadi 14 inch. Oh, lo percaya gak? Kok bisa? 40 inch jadi 14 inch. Kok bisa? Gara-gara gue ikutan acara kuis. Gue telepon. Kuis di TV ada dong. Halo, dengan acara kuis? Iya bener. Ini dengan siapa? Dengan Panca. Panca, tolong kecilin TV-nya. Lu kenapa ketawa? Gara-gara dia ketawa, gue jadi ketawa. Kan? Si bangke. Anjing. Ya kan? Gue gak perlu sulap tuh. Cukup ikutan acara quiz. Panca, tolong kecilin TV-nya. Dari 40 inch jadi 14 inch. Bapak, volumenya yang dikecilin. Bukan ukurannya. Ya gue gak tahu. Pokoknya gue mau. Gue 2 menit lagi sama udara tinggi. Gue beneran. Ya, jangan nyalain gue dong, kan gue orang. Lu nyalain siapa? Nyalain lampu. Yang pinter lu gimana caranya? Tapi gue jadi, maksudnya jangan sampai ntar keluar kita jadi bertikai ini. Enggak, ya? Tenang. Okay, tapi kalau nggak dibayar lu. Nah, kan itu yang gak ukur demen. Iya. Taruh. Oke. Lu jangan tegang-tegang jadi orang. Ya, santai. Oh, tegang sih bagian bawah nih. Oh, okay. Kaki gue. Kaki, iya. Kerjaan hari ini banyak. Apa? Tadi kali sumur. Enggak udah. Jangan curah. Ya udah lu enggak. Okay. Sekarang apa nih? Lu masih main sama kartu? Masih main sama kartu. Lu masih main sama tetangga? Hey. Enggak. Tetangga. Kartu aja. Main sama tetangga? Ya kali aja ada keperluan ngapain. Oke. Okay. Sekarang gini. Gua mau lu ambil kurang lebih 10 kartu dari atas deh. 10 kartu nih? Nah, jangan kayak gitu ngambilnya. Gini nih. Kayak gue contohin. Pesulap tuh kalau ngambil kayak gini. Tuh. Ya pesulap gue pesuruh. Iya, makanya gue ngasih tahu. Okay. Ini pesulapnya kayak gini, okay. Gitu kan? Nah, ini gue tahu ini 10 kartu. Kalau gue hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pas 10. Tambah dikira-kira itu 10 kartu. Oke. Sekarang yang ngambil. Nah, sekarang lu coba lu yang ngambil. Ya. Lu coba lu yang ngambil kurang lebih 10 kartu dari atas lu taruh di depan lu sini. Kira-kira. Enggak boleh gini. Enggak boleh 10 kartu feeling it. Pangan, lo kan udah di ada ya, itu. Lo kan tadi bilang pesuruh. Kalau mau jadi pesulap harus bisa begini. Baik, barusin lo bro. Yo, ajarin gue nih jadi pesulap nih. Gue ajarin, makanya ambil lu 10. Jangan kelamaan, buru 10, yo. Tuh. Oke, ini sih kayaknya ada 14 kelebihan. Kok lo bisa? Sekarang gini, lo hitung deh satu persatu kayak gue tadi di atas meja depan lo, gitu. Hitung satu persatu. Yang kenceng. Tuh. Ya, tumpukannya gak apa-apa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ternyata 9. Kurang. 9 ya? Satu lagi berarti. Iya bener, tapi gak apa-apa. Oke, gini. Tadi kan yang pertama gue ambil, gue nyuruh lu berapa? 10. 10. Nah, sekarang gini. Misalkan, lu tinggal kurang satu ya? Kalau gak gini deh, lu boleh tutupin dua tangan gak di sini? Tutupin gini, dua tangan. Gini. Yes, betul. Tadi di sini berapa? 9. 9. Nih, sekarang gue ambil, lihat ya. Gue ambil. 1, 2, sama, sorry. Kok kartunya? Oke, 1, 2, gue ambil 3 kartu di sini. Ya, berarti ada 1, 2, sama 3. Oke, sekarang lo perhatiin ya. 9, 3 kartu. Ya kan? Di sini 9, di sini 3 kan? Gue akan ambil 1 kartu yang pertama. Siapa suruh ngeliatin tangan gue? Liatin kartunya? Enggak, gue pengen ngalamin lo. Siapa suruh? Oh iya, oke. Gini ya. Lihat ya, gue ambil kartunya, gue lempar ke sana. Masuk. Kalau udah masuk dari 3 di sini pindah 1, artinya di sini tinggal berapa? Tadi kan 3. 2. Tinggal 2 dong, benar, tinggal 2. Oke. Tinggal sekarang yang kartu kedua, sekarang gue lempar lebih kencang. Lo harus rasain 1 2. Berasa enggak tuh? Angin. Tapi kalau bapak berhasil satu kartu pindah sini tinggal sisa berapa? 1 dong. Tinggal sisa 1 kan? Nah, tinggal sisa 1. Sekarang gini. Kamera bisa dekat di sini, lihat ya. Ini sekarang di wes. Liatin ya, gue taruh sini, dia akan perlahan-lahan menghilang. Nah, nggak nempel tangan gue tadi. Oh, iya. Udah paniknya muka lo, oke? Nah, ini kurang. Ini udah tahu sebenarnya gue. Siapa suruh ngangkat? Oh iya. Lihat ya, satu kartu gue taruh di sini, 1, 2, 3, dia hilang. Wow. Kalau 3 kartu tadi pindah, hilang, masuk ke dalam tangan lo, jadi berapa? 9 tambah 3?
12. Oh benar matematika, gue pikir dia agak-agak ini. Ternyata benar. Tadi 3 kali 100 dia bilang oke. Okay. 0 tambah 0 berapa? 0. 8. Oke, okay, berarti ada berapa? 9 tambah 3? 12. 12, coba dibuka, dihitung satu persatu ke atas meja. Kasih. Okay. Yoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Dihitung, dihitung, dia bengok. Bengok ya, masuk ya? Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gimana? Lo beli di mana sih? Ini apa yang dihitung? Gue bingung dihitung. Iyalah, ekspresi. Lo harusnya kayak enggak gitu dong. Lo kan lo kayak lo bingung, kelihatan raut muka lo. Gue kalau di kamar bengong cuek aja di kamar gue. Enggak dihitung itu. Masa dihitung? Bukan itu. Lo tadi kan bengongnya bengong takjub. Gue yakin lo takjub tadi. Beneran deh, lo takjub kok, ya kan? Biar lo seneng aja sebenarnya sih. Oh, iya. Oke, ini ya, oke. Sekarang giliran lo. Ini ada 3 orang gila mau sembuh. Dia ditaruh di padang pasir. Nah, sama dokter nih. Kalau misalnya dia sesuai dengan jawaban dokter, berarti dia sembuh. Udah nggak jadi orang gila lagi. Nah, ada A, B, C. A, B, C. Oke, gua ini. Oke. Keren A, B, C. Nah, diri lo sendiri. Buangnya jauh amat. Iya, sini. Nggak lewat sini, enggak. Oke. Jadi orang gila pertama, si A. Oke. Ditanya sama dokter. Ah, kalau lo gue taruh padang pasir, lo mau bawa apa? Si A langsung jawab. Saya mau bawa AC. Kok AC? Ya kalau panas saya nyalain AC-nya. Wah dingin. Berarti kamu sembuh. A sembuh. Dia sembuh nih. Seneng lo sembuh, lo seneng lo. Oke. Orang gila kedua, B. Hey B, sini. Dokternya nanya lagi. Kalau kamu saya taruh padang pasir, kamu mau bawa apa? Langsung jawab si B. Saya mau bawa kipas angin. Kok kipas angin? Ya kalau panas saya nyalain. Sembuh dong, masuk akal dong. B, sembuh loh, seneng. A, B. Nah, si C nih. Si C ini pengen sembuh juga dong. Dokter nanya. Eh, Boy. Bo. Oh, Bo. Kok Boy sih? Boy kan tetangga gue. Itu Boy William. Enggak, Boy tetangga gue. Lo enggak usah nyaut, karena gue lagi manggil tetangga gue. Oh iya, oke. Okay. Lo Bo. Oke. Okay. Oke. C. Harusnya kan C kan? Ini Bo, karena dia udah tahu orang gilanya namanya Bo. Lo kalau gue taruh padang pasir, mau bawa apa? Si Bo jawab. Mau bawa pintu mobil. Loh, kok bawa pintu mobil? Ya kalau panas saya buka kacanya. Gitu. Pakai topeng deh, pakai topeng deh. Pak, bentar ya, Pak. Yang gila tuh dokternya, Pak. Kenapa bawa AC? Colokinnya di mana, Pak, padang pasir, Pak? Dia bilang sembuh lagi. Tapi kan fungsinya AC itu emang buat pendingin, kipas angin buat pendingin, tapi pintu mobil lo buat apaan? Dia pinter malah, Pak. Dibuka biar anginnya masuk. Pintunya doang. Iya. Orang mobil-mobilnya. Loh, tapi kan angin masuk tetap. Enggak bisa. Loh, angin dibuka masuk. Terus lu mau jalan lo itu. Daripada bawa AC, colokannya di mana, ayo? Wah, yang gila gue ini kayak. Iya, makanya. Taruh. Bener. Gue tuh udah berusaha nyudutin lu supaya lu kelihatan si C itu. Tapi iya. Kenapa jadi gue? Iya, makanya. Tadi yang bener ini, gitu. Ah, gue mah yang penting lu takjub itu aja. Ketawa udah gitu. Gue gak gitu ketawa. Lu gak ketawa? Lu gak ketawa? Enggak. Periksa lo ke dokter lo. Lu dokternya tadi kan? Oh iya. Lu kan ketawa. Oke. Sekarang ini. Oh keren banget. Belum. Jangan kelihatan bohongnya. Oh iya enggak. Oke. Kita harus real. Sekarang gini, kita sweet. Oke, lo gantian sini. Ini gara-gara jempol aja gantian. Lo apa sih? Maksudnya kok jadi ganti ya? Ini majuin dikit, Biar duduk. Nah, gue begini dong. Ya duduk, Pak. Duduk. Oke. Udah belum? Udah dong. Gini. Caranya adalah seperti ini. Lo ambil satu, gini deh. Lo ambil satu kartu. Ambil lagi. Tapi jangan lo kasih yang lain. Karena lo aja yang lihat. Ya, lo ambil satu kartu yang mana aja. Bebas, yang mana aja. Set. Lo udah lihat?
Dah? Eh, tadi dulu. Iya, dah. Ingat ya? Ingat. Sekarang kasih lihat yang lainnya, skritingnya kasih lihat. Dah? Elah. Udah siap belum? Belum gua kasih lihat. Lu ngomong. Oh ya, sorry. Kita ganti. Takutnya tadi gua ngintip, kita ganti. Makanya. Jangan dibocorin dong. Oh iya, benar. Kan gua enggak boleh tahu ya. Iya, lu boleh. Ya. Nih, gua punya ATM. ATM kan harus ada PIN-nya. Itu kan harus dijaga kerahasiaannya kan. Semua orang enggak boleh tahu kan, betul. Termasuk gue. Bapak, ATM fungsinya tuh buat ngambil duit. Kalau lu enggak tahu buat apa, Pak? PIN rahasia. Oh iya, PIN rahasia. Gua enggak boleh tahu dong. Lu juga harus lu boleh tahu lu doang. Jadi panjang ini. Ya udah, ini aja. Emosi gua beneran apa sih? Ya ini. Besok jangan undang lagi. Oke. Okay. Ya gua datang sendiri. Oh iya. Kan begitu orangnya. Oke. Okay. Yeah. Gua ambil satu yang mana? Dah, ambil. Nih. Ya, lihat dah ya. Udah lihat belum? Dah. Dah. Sekarang ini bilang stop. Stop. Lagi. Kurang cepat. Stop. Oke, okay, satu lagi ya. Oke. Okay. Stop. Belum. Stop. Taruh tengah. Oke. Okay. Masih ingat kartunya ya? Iya, ingat dong. Ini kartunya ya? Iya, ingat. Oke, okay, kartunya. Oke. Okay. Ini. Iya. Oke. Okay. Sekarang ini. Pertanyaan ini gue tahu akan mengarah kemana, tapi mudah-mudahan lu nggak mengarah ke sana. Pertanyaannya adalah gini, lu masih ingat kartunya apa? Ingat. Lihat ya, tangan gue ada di sini, kartunya ada di sini. Ada satu buah kartu loncat terbang masuk ke kantong kiri belakang gue. Lihat ya, kalau gue lakukan seperti ini. Kiri belakang gue, kantong kiri. Enggak, lu duduknya siapa suruh berdiri. Iya. Lu galak lu. Iya. Oh iya. Lu mau ngambil dari sini? Oh enggak. Lihat. Ada satu buah kartu. Lihat kartunya, kasih lihat lalu tepuk tangan dan berekspresi lah. Itu kartunya? Bukan. Hey! Wah, lu gimana sih? Itu bisa di-cut kan? Oke, sekali lagi ulang. Oke, sekali lagi. Dan gini, kita mulai. Ini lu bercanda ya, saya sih. Satu loncat ke sini. Tangan gua loncat ke sini. Dia ada satu kartu di sini. Bukan juga. Enggak, tuker sama ini, sorry. Bukan juga. Ah, lu bercanda. Ini. Bukan. Lu masih ingat kartu lu gak sih sebenarnya? Ingat. Ah, gini. Lo bisa bayangin kartu lo nggak? Lo bisa bayangin kartu. Kita ganti mainan. Pesulap kalau salah bisa ngeles, ya kan? Ya. Nih, sekarang ngelesnya kayak gini. Hafalan gue kuat. Dibanding itu gue hafalan. Gue inget banget kartu. Inget ya kartu lo. Oke. Inget ya. Sekarang gini. Semua perhatiin. Kalau tadi kan pindah masuk ke kantong satu persatu kan. Gue pengennya tadi satu kartu pindah ke kantong, tapi ternyata salah. Jadi gue gini aja deh. Lihat. Inget kartunya. Satu deck ini. Gue akan beginin. Hilang semua kecuali ada satu itu kartu. Nah ini baru. Nah ini mah ingetan gue nggak kurang ini. Iya nggak kurang memang ya benar-benar kecerdasannya aja. Oh, peduli kartunya hilang. Iya. Gue nunggu ini. Nggak, gue tanya tadi gimana udah caranya lo? Lo udah tapak di mana sih? Ya begitulah biasa. Gunung Kawi 3 bulan. Waduh, gue nunggu ini. Lo tahu ini disebut namanya apa nggak? Kartu? Bukan. Ini namanya S-U-L-A-P. Dibacanya? Sulap. Goib. Oh. Terima kasih saya Bo Vernon. Panca artis biasa dipanggil nengok. Tadi poinnya berapa? Nanti ada di sini ya. Poinnya. Jadi menang siapa? Dia mau ngomong. Nah udah cuma poin ini yang menyelamatkan dia. Udah. Kartu itu. Ya kartu itu kan? Iya. Bener, kan? Okay. Tapi kenapa salah-salah dulu? Ya itu lu salah. Tuh. Lu salah. Gua salah. Iya, karena salah. Oh, iya. Tapi kartu banyak jadi habis, lu enggak peduli ya? Enggak peduli. Yang penting. Yang penting oh iya. Dua kali. Lama ini. Udah yang banyak mana yang tadi? Ya hilang udah enggak ada mau gimana? Lu curang lu, mana taruh? Kantong gua lagi jangan-jangan kantong lo. Lo ini apa? Enggak lah. Enggak ada. Handphone enggak ada. Handphone mana? Handphone gua taruh. Ya ambil lah handphone. Ngapain taruh situ? Dompet lo mana? Enggak bawa dompet juga. Enggak. Nah, udah. Tapi kartu lo tuh yang kartu gua ini. Salah kejadiannya tadi semua. Ah, tapi akhirnya ketemu juga kan. Terus iya yang banyak kemana? Ini nilai poinnya nambah nih. Ting 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 gitu deh.
Oke, okay, thank you lah kalau begitu. Sama-sama. Kita, gue gak tau tadi poinnya berapa, kayaknya menang di dia ya. Tiga, menang gue apa dia sih? Gue tadi ketawa di tunggu gue dong. Ya nanti di total ya, kita lihat. Kayaknya sih gue menang, kayaknya gue menang. Tapi ada satu pertanyaan yang pesulap gak mau jawab dari gue. Apa tuh? Apa sih rahasianya jadi pesulap? Gak ada yang mau. Gak ada yang jawab rahasianya jadi pesulap. Karena dia nyimpan rahasia, Bapak. Kalau dikasih tahu bukan itu namanya. Oke. Okay. Iya. Keren betul, ya. Betul. Ya. Takjub. Keren ya. Itu benar. Ya. Udah lo bawa pulang deh. Tapi ini gue heran, jigini 10 juga. Oke, okay, thank you.